Halo, apa kabarnya semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau silaturahim ke rumah lebar 5,5 meter yang udah didekorasi sedemikian rupa sama pemiliknya. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas. Halo Mbak Fai. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, tetangga online. Tadi udah kenalan ya sama Mbak Faiza nih, pemilik rumahnya. Nah, buat kalian yang lagi cari inspirasi untuk rumah yang ukurannya sekitar 5 meteran atau bisa dibilang rumah standar developer ini. Iya, benar Mas. Nah, kalau lagi cari inspirasi, kalian bisa tonton videonya ini sampai habis. Ya. Oke, Mbak, bisa diceritain, Mbak. Untuk rumahnya ini ukurannya berapa ini? Ini ukurannya luas tanahnya 8 meter persegi dengan lebar 5,5 meter sama panjang ke belakang 16. Kalau bangunannya? Kalau bangunannya itu sekitar 70-an, Mas. Oke, kemudian rumahnya hanya satu lantai ya, Mbak? Iya, benar. Masih satu lantai. Cakep nih. Kalau kalian lagi cari inspirasi rumah yang nggak bertingkat, cukup satu lantai aja, kalian bisa tonton videonya nih. Nah, kita mulai dari fasadnya dulu nih, Mbak. Ini di area fasad apa aja nih yang udah dirubah? Ini ada tembok roster, emang dibikin tinggi. Okay. Terus ada pagar, ini besinya besi lama. Okay. Terus dilapis sama apa sih wood namanya? Plank deh. Ah, wood plank. Yang dari bahan semen agak tekstur kayu gitu. Okay. Dicat putih sama cat minyak. Udah sih kayak gitu aja. Nah, ini area carport ya di baliknya ya? Oh iya, yang sini area carport, yang sini area teras atau taman. Nah, jadi Mbak Faiza ini udah bikin dua akses untuk masuk ke rumah. Yang pertama, akses kendaraan atau mobil atau motor lewat sini ya? Iya, benar ya Mas. Nah, kemudian untuk area orang cukup lewat sini. Nanti kita lihat di dalam seperti apa akses masuknya. Silakan, Mas. Wah, ternyata walaupun dari depannya tertutup ya. Okay. Nah, bisa diceritain nih, tamannya keren banget nih Mbak nih. Nah, ini tuh konsepnya sebenarnya taman kering. Jadi kita emang sengaja nggak banyakin tumbuhan. Okay. Dulu tuh kita ada pohon Mas besar di sini. Cuman kita tebang, akhirnya kita ganti sama taman kering ini. Oh, okay. Ini inspirasinya dapat dari Pinterest sih Mas, cari-cari. Kita juga kan, aku sama suami tuh orangnya agak introvert. Jadi pengen gitu rumah dengan pagar tertutup, tapi kita juga bisa nyantai setiap saat gitu. Kita kan kadang canggung kalau ada orang lewat gitu, suka malu atau apa gitu. Jadi rosternya emang dibikin tinggi gini, tapi tetap dapat angin-angin gitu. Makanya pakai roster gitu. Jadi tetap ya, walaupun dibikin tinggi, ini cuma biar nggak kelihatan langsung aja sama yang lewat ya. Entah, kalau misalnya tadi lagi cerita, lagi beres-beres, lagi nggak mau pakai jilbab. Iya, benar. Nggak harus pakai dulu gitu. Cocok sih nih buat yang introvert ya, Mbak? Iya. Nah, ini juga buat santai-santai di sini ya. Iya. Nah, jadi area ini selain area terbuka hijau juga, area berbagai macam juga ya? Iya, benar Mas. Multifungsi juga ya? Iya. Terus kalau bisa tetangga online di belakang kita ini ada pajangan-pajangan. Ini udah kayak di Mediterania ya? Iya, memang kita waktu itu inspirasinya dari Pinterest juga dibikin, apa ya, biar nggak monoton gitu di temboknya. Jadi kita bikin lubang kayak gini, dibobok temboknya. Terus buat naruh-naruh vas gitu Mas, biar lucu aja sih. Iya, lucu ya, warna-warnanya juga serasi ya. Oke, kalau tadi kalian udah lihat, udah diceritain juga kalau ini adalah akses orang. Nah, kalau di sebelah sini carportnya nih, ini akses buat kendaraan atau buat naruh kendaraan seperti mobil dan motor. Gini. Carportnya emang ukuran kecil sih, tapi muat satu mobil sama satu motor aja. Mantap, keren sih rumah lebar 5,5 meter punya carport sendiri dan area parkir motor sendiri. Oke, di sini balik badan. Ada teras yang tidak terlalu besar. Ini kemungkinan
ukuran 80 cm sampai 1 meter ya, Mbak? Iya, kalau ini udah bawaan sih dari rumah ini, dari developernya. Jadi rumahnya ini standar developer, bawaan benar, developer? Benar, benar. Nggak direnovasi macam-macam? Nggak, kita cuman makeover ya, bukan renovasi ya, Mas. Makeover cuman taman, area taman ini. Okay. Terus nanti ada kamar mandi, dapur, dan juga ada penambahan gudang. Itu aja sih, Mas. Mantap. Kalau untuk lainnya masih standar developer bawaan. Oke, cocok nih buat kalian yang mau makeover rumah juga. Yuk kita lihat masuk ke dalam. Ya. Permisi. Ya, silakan, Mas. Oh, rumahnya walaupun standar udah pakai smart door. Iya. Ya, sekarang kan lebih praktis, simple, terus kita sering kehilangan kunci gitu, lupa naruh, Mas. Jadi ya udahlah kita putuskan buat ganti ini, iya. Enak. Saya juga, Mbak, suka insecure kalau saya. Pintu udah dikunci apa belum ya? Oh iya, benar-benar. Kalau malam ya, ngecek-ngecek. Overthinking ya, itu udah dikunci apa belum, benar-benar. Iya. Kemudian kita ada di mana nih, Mbak? Ini ada ruang tamu. Uh-huh. Ruang tamunya ukurannya kecil sih, Mas, ini. Lebarnya 2,5 meter ini. Kita emang modelnya open space gini, lurus gitu. Jadi emang agak tricky ya ngedekornya kalau ruangan lurus kayak gini, cuman ya udah kita coba dekor pelan-pelan. Oke. Okay. Walaupun katanya cuma segini, tapi penataannya bagus loh ini. Ini white and wood ya? Iya benar, kita temanya white and wood karena kan rumahnya sempit kecil gitu kan, jadi kita pakai cat putih terang gitu biar terkesan luas. Oke, cakep nih, warna-warna terang cocok diaplikasikan ke area yang tergolong kecil. Nah, ini area living room-nya. Silakan duduk, Mas. Nyaman loh ini. Kemudian di depannya ada jendela yang cukup besar ya. Jadi cahaya matahari masih bisa masuk. Kalau butuh udara segar tinggal dibuka aja. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, kalau tadi di area living room atau area tamu ya. Iya, maju dikit pakai udah. Pakai karpet. Di maju dikit sini terlihat bahwa lantainya pakai vinil ya. Iya, benar. Ini pakai vinil, Mas. Terus masangnya juga kita nggak monoton gitu kan, kita pakai motif herringbone. Oke, jadi motifnya herringbone, nanti kelihatan ya di detail. Jadi masangnya disusun secara motif herringbone. Kemudian di sini area nonton nih. Iya, kita juga jarang sih nonton bareng, karena emang sukanya sendiri-sendiri, genre-nya juga beda-beda kita sama suami. Kita juga dulu pernah sih pakai sofa di area ini, cuman kayak sempit banget gitu, jadi kita ilangin. Terus kalau ada tamu atau keluarga yang kesini gitu, nontonnya bisa nanti lesehan gitu. Sukanya lesehan sih. Iya ya, karena ruangannya itu tadi ya, terbatas ya. Terbatas, Mas. Oke, kemudian untuk di dinding sebelah sini pakai apa nih, Mbak? Ah, ini pakai wall batten, tapi ini yang model siplap. Bedanya apa tuh? Kayunya sih, Mas. Kayunya dia tuh udah anti jamur, anti rayap gitu, jadi kuat. Okay. Lebih tahan lama ya? Ah, benar. Oke, kalau kebanyakan nih yang saya lihat, kalau pakai wall panel seperti ini, warnanya dibedain, tapi kalau ini disamain. Iya, lagi-lagi biar terkesan luas juga. Kesan luas dari warna, kesan tinggi dari garis vertikal ini. Cakep. Nah, lanjut, di sebelah sini area apa nih? Di sini ada ruang kerja suami. Dulu sih awalnya ini masih kebawa dari zaman COVID. Dulu kan di COVID seringnya WFH. Terus biar kita bisa suami kerja, aku masak gitu biar bisa ngobrol gitu. Ya udah, kita juga jarang ada tamu sih, Mas, kan. Yeah. Jadi ya udahlah, ruang kerja di sini enggak apa-apa, enggak keganggu. Jadi kenapa ini enggak ditaruh kamar ya, supaya enak tuh. Mbak Fai kan juga seringnya di dapur. Pas lagi masak-masak. Iya, yeah, lagi di sini lagi ngapain gitu kan. Oke. Okay. Jadi biar enggak kesepian aja gitu, biar rame aja. Aduh. Oke. Okay. Ini kayaknya lumayan tinggi ceiling-nya ya, walaupun kelihatannya rumahnya tidak terlalu besar. Kira-kira berapa ini tinggi ceiling? Tingginya tuh 3 meteran, Mas. Oke, siap. Nah, kalau bisa kalian lihat di belakang situ ada area lain yang dibatasi oleh partisi seperti ini. Nah, ini enak ya partisi kayak gini, jadi bisa pembatas namun tidak ngalangin pandangan ya, Mbak. Benar, kita pakai rak terbuka kayak gini. Biar nggak terlalu kelihatan ke belakang gitu, Mas. Tetap kelihatan, cuman kan agak tersamar ya. Iya, tersamarkan gitu. Lebarnya juga sempit kalau dikasih tembok lagi atau yang padat gitu kan. Kurang kesannya kurang luas gitu, luas aja ya. Sih, Mas. Oke, jadi biar tetap
kelihatan lebih luas. Ya. Tapi sebelum kita ke belakang sana, kita mau tanya dulu nih, ada berapa kamar nih Mbak di rumah ini? Di rumah ini ada 2 kamar. Oke. Okay. Kamar pertama, kamar kedua. Okay, ukurannya kita sama sih, boleh silahkan. Oke, okay, ukurannya masih ingat Mbak? Ukurannya tuh dulu sih nyebutnya 3x3, ternyata pas diukur lagi tuh 2,8 sih, Mas. 2,8x2,8. Ya. Karena kepotong dinding biasanya. Mungkin, ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Ini real loh, ini rumah standar. Iya, bawaan. Jendela-jendelanya itu masih yang lama, existing. Karena ini modelnya kan sempit gini, jadi saya emang penempatannya gitu dikasih, tetap dikasih akses jalan buat buka jendela gitu ya, Mas. Walaupun 2,8x2,8 masih bisa naruh nakas, di kiri kanannya masih bisa nih. Iya. Oke, okay, ini headboardnya pakai apa nih? Wall panel. Oh, ini wall panel. Iya. Jadi wall panel merangkap headboardnya kasur. Iya, tetep kan white wood gitu Mas, biar temanya. Iya. Terus di sini juga lemarinya dipilih yang minimalis aja ya, Mbak? Iya, putih gitu. Iya, jadinya seamless sama ruangannya. Benar, Mas. Oke, kita lanjut. Antara kamar, 2 kamar ini ada kamar mandi. Oh, standar kan? Standar banget. Iya kan, biasanya emang model developer kan gini. Iya, layoutnya seperti ini ya. Kamar mandinya diapit 2 kamar gitu. Oh, oke, okay. Ceritain dikit Mbak, apa aja yang direnov? Kan keramiknya tuh gelap gitu Mas. Jadi kita pengen nuansa putih biar kelihatan luas. Walaupun kita sempit, kita ada 2 konsep untuk kamar mandi ini. Kayak gimana tuh? Kering sama basah. Oh iya, masih ya, bisa dipisah ya? Pake jadi tirai. Untuk area kloset sama wastafel kita tinggiin kan biar nggak basah gitu kan. Iya. Agak risih juga, naik, ya. Iya. Terus untuk showernya, kalau pas mandi kita bisa tutup pakai gini. Jadi tetap area keringnya tetap kering, yang basah tetap basah gitu. Cakep. Jadi selain meninggikan level sedikit, nggak ada yang dirubah lagi? Selain keramik tentu saja ya? Iya, keramik. Keramik juga kita cuma ditempel loh Mas, nggak dibongkar yang lama. Oh ya? Iya, jadi cuma ditempel gitu. Terus kalau yang sebelah sini dicat pakai cat epoxy gitu. Oh iya, jadi agak licin ya? Tetap putih ya. Dan lebih tahan air kalau cat epoxy ya, biasanya. Oke, okay. Ini pintu kamar mandinya suka ada yang nanya nih. Padahal ini bukan custom loh. Bukan, ini banyak yang jual kok. Iya, di toko oren. Iya, lupa tapi saya namanya. Mbak inget gak namanya? Apanya? Nama pintunya ini. Nama pintunya biasa sih pintu kamar mandi, cuman ini bahannya dari UPVC. Betul. Nanti kalian cek aja lah, searching ya, pintu kamar mandi UPVC. Mungkin kalian ketemu dengan model yang seperti ini. Mereknya lupa soalnya. Mereknya apa ya? Apa gitu lupa Mas, nanti bisa cek deh di Instagram. Udah pernah dibahas. Tapi walaupun imut, kamar mandinya udah ada air panas dan air water dingin. Heater. Water heater ya. Ini pakai mereknya juga bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut ke kamar kedua. Nah, ini dia ukurannya mirip ya? Sama, cuman di sini emang lebih kecil kasurnya, jadi lebih kelihatan luas. Ada jendela juga ke arah belakang. Tetap kan ada sirkulasi udaranya biar nggak pengap. Oke, tapi ini lantai kamarnya agak beda nih sama yang depan. Oh iya, kalau kamar depan sama sih. Kamar depan sama ini, cuman yang beda area luar ini. Kita bikin yang agak cerah. Ini SPC sih Mas, bukan vinil. Kalau yang di luar kan vinil. Kita pilih yang warnanya terang juga di kamar biar nggak sumpek. Cakep. Tadi saya lihat ada sesuatu yang jarang saya temuin di rumah-rumah. Apa tuh Mas? Apa itu? Nih. Nah, bolong plafonnya. Plafonnya kenapa bolong gitu Mbak? Karena rumahnya lahan terbatas. Bingung juga kan naruh barang gitu bingung. Ya udah kita bikin gudang di plafon Mas ceritanya. Jadi ini buat area penyimpanan. Buat naruh barang gitu Mas. Jadi untuk merubah area plafon jadi area penyimpanan apa aja nih yang dirubah? Dulu tuh pakai baja ringan yang ukuran paling besar, kita double ditumpuk Mas biar kuat. Okay. Emang sih banyak pro kontra kenapa nggak pakai besi atau apa? Kita juga mikirnya kalau besi takutnya berat. Betul. Kan ini cuma tembok doang. Terus kita juga fungsinya cuma buat nyimpen barang-barang yang nanti dipakai lagi tapi dipakai dalam waktu lama. Jadi kita simpen di atas,
buat yang ringan-ringan aja, nggak terlalu berat. Jadi kita pakai baja ringan. Ada deh di IG udah aku pernah bikin detailnya. Iya, detailnya. Detailnya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Pak Iza Iza. Iya. Kalau mau naik bisa sih, tapi di akhir boleh, Mas. Tangganya juga kita kan pakai tangga yang tangga lipat gitu kan. Oh, jadi ini tangganya portable. Iya, portable, Mas, portable. Bingung juga kan naruhnya di mana. Ini areanya juga segini. Kalau jarang ngapain disediain yang portable terus ya? Iya, pakai tangga lipat untuk naiknya. Iya, ke atas juga buat naro atau ngambil doang kan. Lumayan sih, di atas juga ada kita bikin ventilasi juga di sisi kanan kirinya, jadi apa? Cross ya? Iya, cross. Apa kalau cross pengen ventilation di atas gitu, anginnya juga dapet. Idenya menarik ya. Jadi area plafon dijadiin sebagai area penyimpanan di, dan ini mirip etik kayak di luar-luar negeri gitu, Mbak. Iya, benar-benar. Kalau di negara 4 musim nih udah jadi etik ini. Mereka lumayan sih kuat dia. 5 kuat orang naik. Kuat. Udah pernah ya? Pernah. Kan yang bikin itu sampai 5 tukang. Eh, 3 tukang. Terus saya sama suami naik, itu kuat sih. Wish. Aman berarti. Nah, kalau di negara 4 musim biasanya bikin etik supaya anget. Karena kan dia dekat sama matahari ya. Nah, kalau kita 2 musim, kayaknya jarang yang kayak etik. Kecuali dikasih AC gitu ya. Ada blower sih, Mas. Ada blower. Ada blower juga di atas. Next, Mbak. Ke area dapur. Wah, ini dapurnya mewah. Wow. Ini kayak ruang paling luas mungkin di rumah ini. Iya. Ini area dining atau area makan. Jadi satu dengan area dapur. Iya. Mbak, ini pakai apa, Mbak? Top table-nya. Ini HPL, Mas. Hah? Saya kira solid surface. Bukan, bukan granit. Kita emang, ini namanya manipulasi top table. Jadi ini awalnya kan dari bawaan developer udah ada apa? Meja dari beton gitu, meja cornya. Cuman modelnya kan tebel gitu kan, gede. Terus apa, di bagian kompornya agak turun gitu, Mas. Oh, yang dua ya, agak ini turun gitu. Jadi pengen deh bikin dapur tapi yang top table-nya kelihatan tipis gitu kan. Kalau yang ala-ala Pinterest gitu kan kelihatan tipis. Jadi sama apa, pas konsultasi tuh ada namanya manipulasi top table. Jadi ya bikin ini dilapis polywood, terus dilapis lagi HPL. Nggak kelihatan loh sambungannya. Cakep motifnya, motif marmer gitu ya. Ini juga, Mas. Ini juga? Backsplash-nya. Oh iya. Tapi karena ini walaupun HPL tapi licin, bersihinnya juga gampang. Iya, gampang sih. Mirip-mirip ini sama keramik atau granit atau solid surface lainnya. Tinggal dilap aja, iya. Iya, ini air juga nggak akan menyerap ya. Langsung aja. Kotor juga langsung dilap gitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk kompor, aman nih, Mbak ya? Aman. Dekat kompor? Aman, Mas. Iya sih. Ini kalau di sini kelihatan nggak ada yang lupas atau keangkat karena panas ya? Normal-normal aja. Kita juga bikin yang sampai plafon ya, biar muat banyak gitu buat nyimpen-nyimpen gitu. Iya. Grand banget ini sih dapurnya. Udah kayak di rumah contoh ya. Ini sama kayak di depan motifnya. Oh iya, sip lab gini. Yes. Tapi bawahnya, kalau di atasnya putih, bawahnya wood. Iya, white wood. Kembali lagi. Kembali lagi, white wood. Yes, ini dining table-nya. Minimalis aja, melingkar. Dengan dua kursi kayu solid dan sandarannya pakai rotan. Apa nih, Mbak, yang bisa dibagiin nih, Mbak? Dari mungkin tetangga online yang ingin bikin dapur, mungkin Mbak bisa kasih tipsnya nih. Tergantung ukuran juga kan, ya, Mas. Misalnya ukurannya seperti rumah Mbak ini. Ya, mungkin bisa dipilih warna-warna yang terang, biar kelihatan bersih, terus kelihatan nggak sumpek aja, nggak gelap gitu. Terus bahan-bahannya juga, kalau saya kan masuk ke budget, sesuai budget aja gitu. Ya. Berarti Mbak Fa ini membuat dapur ini, pendekatannya fungsi dan budget. Dua itu. Lebih ke budget. Lebih ke budget. Pas ngomong sama yang bikin gini, budget segini, gini-gini, pengen model gini, bisa katanya. Ya udah, kita coba diaplikasikan. Ternyata juga hasilnya lumayan ya. Hasilnya bagus kok. Berarti setelah dapur ini, dibaliknya udah tembok tetangga ini? Iya, udah rumah tetangga. Mentok nih kita nih? Mentok dia. Nah, ada trik and tips nggak nih, Mbak, buat tetangga online mungkin yang pengen punya dapur yang sehat dan udaranya mungkin nyaman gitu? Nah, kebetulan dapur ini kan areanya paling belakang.
Cuman kita di samping dapur tuh ada ini mas, area terbuka juga. Oh iya. Dengan jendela juga, sama atapnya juga kita buat terbuka. Supaya kalau masak gitu kan, selain nyalain cooker hood gitu kan, bau-bau tuh udah cepet hilang sih kalau di sini, lumayan. Nah, udah jendela. Ini ya. Jadi ini area servis nih. Nah, ini area servis area sih mas, ada laundry room, sama ada area terbuka juga buat angin-angin gitu. Masih terbuka itu ya? Iya. Ada yang di... iya, ini angin biar tetap masuk gitu mas, anginnya buat jemur juga. Nah, ini area servisnya nih. Servis area. Servis area, jadi segala macam perintilan, mulai dari cuci, jemur, sapu, pel-pelan. Iya benar, di sini semua. Ini jarang kalian lihat nih kalau di IG nih. Oke, kita lanjut ngobrol di dalam. Boleh, silakan. Ya, tetangga, kita mau lanjut ngobrol sama Mbak Fai. Tadinya mau di taman yang estetik itu, Mbak. Yeah. Tapi karena lagi hujan di luar, kita ngobrol di dalam aja ya. Oke, Mbak, bisa diceritain. Yeah. Ini beli rumahnya tahun berapa waktu itu? Dulu tuh sekitar 2018, tengah ke akhir sih, Mas. Oke, jadi pas beli, keadaannya seperti apa tuh? Dulu kan second kan. Dulu tuh emang apa... dari warna catnya, cuman kalau untuk yang lain tuh masih bagus semua, bagus semua keadaannya. Cuman pas aku nempatin ini, cuman dicat, terus ditambahin lantai vinil, terus sama renov beberapa yang kayak dapur, taman, kamar mandi itu tadi semua. Kemudian buat tetangga online di rumah nih Mbak, yang baru mau beli rumah, ada saran atau tips khusus nggak nih ketika memilih dan make over rumah? Kalau menurut aku, kalau nyari rumah, walaupun rumahnya second, terus keadaan dari developer tuh kita lihat lingkungannya juga sih mas. Banjir apa enggak, itu nomor satu. Terus strategis, dari mana-mana deket gitu mas jangkauannya. Terus lebih diperhatikan juga kayak surat-suratnya gitu, udah pasti apa belum gitu. Legalitasnya. Legalitasnya juga. Untuk makeover-nya sendiri nih Mbak, ada ini nggak, ada saran tertentu nggak nih dari Mbak? Untuk yang ukuran rumahnya mungkin seperti ini, lebar 5, lebar 6, atau lebar 7? Karena dulu tuh dapur juga nggak sesuai kan sama keinginan, kurang gitu mas. Bawaannya kurang. Kalau menurut aku sih, kalau mau makeover, kalau rumahnya masih bagus nih keadaan, rumahnya masih bagus, renov aja yang dipengen dirubah mana aja gitu. Nggak usah semua. Ya nggak apa-apa sih kalau pengen semua juga. Tapi kalau aku pengen, karena rumahnya masih bagus, jadi kita pertahanin dulu, terus sama rubah-rubah yang area tertentu aja yang pengen dirubah. Jadi di sini hanya mengubah yang ingin diubah dan sesuaikan dengan kebutuhan. Iya benar. Tentu saja itu ya. Jadi misalnya rumahnya masih bagus ya, nggak ada salahnya kita tempatin dulu gitu ya, sambil mungkin budgetnya dikumpulin atau buat hal yang lain gitu ya. Pengen sih bikin lantai 2, tapi ya next lah. Nabung dulu. Tapi lantai 1 ya enak kok Mbak. Menurut saya sih. Alhamdulillah. Tapi gimana yang punya ya. Iya. Nah kemudian untuk makeover-nya sendiri nih, kan butuh budget nih. Kira-kira Mbak Fai mau share nggak nih ke tetangga online di rumah nih soal budget? Boleh. Kita nggak banyak sih yang dirubah, cuman kalau untuk budget juga kita juga berusaha nge-push biar nggak over budget. Kalau untuk taman, dapur, kamar mandi, bikin gudang itu kira-kira sekitaran untuk taman itu sekitar 10 jutaan. Itu sama fasad juga. Udah rubah fasad sama bikin taman itu sekitar 10 jutaan. Terus untuk kamar mandi itu 5 jutaan, Mas. Minim budget sih. Terus untuk dapur sekitar 15 juta. Kelihatan sih hasilnya. Dan hasilnya worth it banget. Kalau untuk gudang, pas kita bikin gudang itu juga 10 jutaan. Jadi ya sekitar hampir 50 lah. Hampir 50 juta. Mantap ya. Tapi itu yang udah disebutin sama Mbak Faya aja tadi ya, soal budgetnya. Furniture-furniture lain pendukung tuh nggak termasuk. Iya. Kayak meja ini nih nggak. Beda ya. Itu biaya makeover-nya aja, belum furniture-nya ya.
Tapi kalau yang dapur ini 15 juta udah dapat kompor sama cooker hood juga. Oh ya? Mm-mm. Wah, worth it juga ya. Nanti kalau kalian penasaran sama vendornya langsung aja nih DM ke Instagramnya Mbak Fai. Iya, apa Mbak? Boleh. @faiza, Iza. Nah, disambung semua tuh ya. Linknya juga double udah A, ya. Saya taruh di deskripsi ya. Oke, tetangga online, semoga video kali ini bermanfaat. Makasih banyak Mbak Iza ya. Sama-sama Mas, sudah main. Sampai ketemu lagi, nanti kita kontakkan lagi. Ya. Oke, tetangga, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.